Ya, teman-teman, kali ini saya unboxing. Ini adalah turbo palsu ya, atau fake turbo. Turbo Whistler lah katanya. Oke. Kita buka saja ya, pakai ini. Nah. Ya, kita buka ya. Setelah kita buka pengirimnya ini, Mas. Ini kalau mau pesan ke sini saja. Bukan promosi sih. Ya, kalau mau pesan ini aja. Kita lihat gimana sih turbo palsu ini. Dari ini buka ya, jadi seperti ini nanti ditaruh di dalam knalpot, seret tuh. Ini ukurannya M, ada 3 jenis ukuran M, XL, ML dengan XL. Aduh fuck, ini sih yang ukuran M. Oke. Seperti ini nanti akan dapat ini dan juga ini kunci L kecil. Ini untuk ini kan ada mur kunci L di sini. Dijadikan satu. Oke lah, kita pasang nanti di dalam sini. Coba ya. Ya, kita kasih lincernya ya. Ya, mur di sini juga. Copot dudukan atasnya juga ini. Oke ya, ini nah sudah tinggal lepaskan. Nah begini, ini saya bobok nih kenapa. Ya, jadi ini juga saya potong saringan yang separuh. Ini maksudnya begini nih. Nah. Lancar lah. Oke, sudah terpasang kembali ya tadi. Jadi di dalam sini nih, dalam sini. Ternyata kenapa sini harus dipasang. Oke, kita coba langsung saja lah. Gak begitu kedengeran. Sebenarnya ini biasanya dipasang di mobil atau di truk-truk gitu ya. Bukan hanya di knalpot motor saja. Knalpot diesel, pompa air, pokoknya yang menghembuskan angin gitu ya. Kayak burung prit. Oke, terima kasih lah.